Ya, jadi kalau kedaluwarsa dari gas ini, kita kembali kepada kemasannya ya. Kemasan gas air mata itu adalah di dalam tabung bertekanan. Pada umumnya kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya, kalau menurut saya ini, bahwa yang dimaksud dengan kedaluwarsa itu adalah masa tekanan efektifnya bekerja. Itu mungkin berkurang atau hilang sama sekali ya. Karena tadi seperti saya katakan bahwa gas air mata ini kan cara kerjanya adalah dia diledakkan istilahnya ya, ada tekanan di dalam tabung itu yang membuat gas itu membuat partikel itu keluar seperti gas, okay? Nah, jadi kalau kadaluarsanya kemungkinan tadi itu. Jadi daya tekan gasnya itu berkurang atau mungkin justru tidak ada sama sekali yang bisa menyebabkan tentu saja jumlah dari bahan kimia yang keluar itu menjadi berkurang. Bukan dia kadarnya berkurang, enggak. Kadarnya yang di dalam tabung saya yakin pasti sama karena senyawanya stabil.